ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم لما سبق وصلى الله على سيدنا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو رسوله وبدأ كلام الله dan dilanjut dengan sambutan-sambutan yang pertama dari ketua MWJ NU Kecamatan Darbaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kurang sadayana dina dinten ayeuna tiasa kempel dina keayaan sehat walafiat. Kumana kurang dina keayaan berkah tehilap kapana sepuh kapana jengan kapana kiai anu dina dangan dia tiasa hadir ka bapak kapolsek atana pian mangawakilina Bapak dan Nabil, Bapak KUA, sadaya jajarana, tehilap oge, anak kesimpuri di pikawaman, yaitu Bapak Camat, anu mana di tengah yuna, mewakili Pak Bupati, anu menuju ayah Pogelan, ketiasa hadir, kita buka acara peringatan pesantren kilat Ramadan kedua MWJNU Kecamatan Darbaraja. Alhamdulillahirrabbilalamin simkuring selaku ketua panitia ngaraos leungeus ngaraos bingah sadayana tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Kula boge ngaturkeun nuhun ka para wargi ka para guru misimkuring ka para kiai ka para ajengan anu mana dina wawasan tiasa hadir tiasa marojok tiasa ngebantos kanu jalana kanu kalancaran acara pesantren kilat Ramadan kedua MWJNU Kecamatan Darbaraja. Alhamdulillah dina waktos ieu Pak Camat simkuring ngalaporkeun bahwasana kirang langkung peserta yang sudah terdaftar itu ada 500 orang dari berbagai tingkatan SD, SMP, SMA dan para santri yang ikut di pondok pesantren. Namun untuk saat ini yang bisa hadir pada acara pembukaan ini kurang lebih ada segini adanya Pak Camat dan tidak dan perlu saya laporkan juga bahwasanya ini ada sistem kelas jauh ataupun dibagi lokasi seperti itu. Jadi supados pada TNI dia di pusatna, kalau pusatna acaranya tadi Masjid Agung. Namun ayah tempat-tempat anu kupanitian dihususkan sepertosna di pesantren Minhajul Falah Cipaung yang mana selap setiap tahun itu bermitra dengan MWJNU Kecamatan Darbaraja untuk mengadakan pesantren kilat Ramadan. Dan begitu pun juga di pondok pesantren Miftahul Hasanah dan pondok pesantren Riyadul Falah. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah Kepala Ketua MWJNU Kecamatan Darbaraja pagi yang saya hormati dan ambil yang mewakili yang saya hormati Kepala KUA yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Pengurus yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Khusus anak-anakku beserta pesantren kilat yang berbahagia hadir warga insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya mangga berpanjatkeun puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua yang ada di masjid besar ini ada dalam keadaan sehat walafiat.